Yes, welcome back to my fucking sexy channel, my bro. Kali ini kita bakal bikin review the webcam, my bro, ya. Seperti lo bisa lihat dari judulnya, gue kedatangan barang MTech WB500. Yang bikin gue kecewa adalah, waduh, buat para kurir ya, yang warna biru, warna merah, hijau, kuning, apapun itu, please, board. Ini awalnya tuh sudah ada warp, bubble warpnya ada tulis jangan dibanting. Ya mungkin gak dibanting, tapi ditumpuk. Jadi peor banget. Aduh, kacau lah. Udah bakal lihat close up-nya nanti. Dan kabar gembiranya ya untung produknya aman. Oke, lu bisa lihat dari depan ini. Kita baca ada MTech WB500 ya. 1080p. Itu kabar gembiranya 1080p Full HD. Dan plug and play, gak usah pusing driver, jadi langsung colok langsung bisa. Digital microphone, udah ada built-in microphone-nya, mah bro. Dan USB 2.0 ya. Kamera Full HD Microsoft, ya udah. Ya belakangnya juga spesifikasi lu. Yang penting sih ya, ini dapatnya 30fps bro. Nah kalau lu mau cari webcam 60fps mungkin bukan ini. Tapi untuk webcam ya 30fps sudah rancak. Oke. Ya udah, view-nya 69 derajat ini udah lumayan lebar lah ya, udah luas membahana nama bro. Oke. Dan ya begini aja kotaknya dan renyek banget. Oke. Langsung kita buka aja bro. Di dalamnya ada ini ya manual yang mungkin enggak bakal baca juga sih. Dan ya ini nih webcam-nya. Berat. Intinya gue bisa bilang ini lumayan berat. Kayaknya memang build quality-nya bagus. Dan build quality sih gak mengecewakan ya. Bagus. USB ya gak usah pakai bahasa-bahasi lagi lah. Kita langsung lihat. Kita tes kualitas videonya di cahayanya yang paling kecil ya. Gimana apa dapetnya gitu loh. Cahaya ruangan aja gitu maksudnya. Tanpa ada tambahan lightning tambahan ya, yang terang-terang ya. Oke? Langsung kita gaskan, maaf bro. Sama kita cek mic-nya juga lah ya. Ini hasil dari WB500 dari MTech. Lo bisa lihat sedikit discord enggak atau enggak. Suaranya juga nih dari kameranya. Dan ini mirror ya, mirror ya. Ketika gua ada kiri dia malah ke kanan ya. Mirror, dan lu lihat ini ada efek seperti ngecembung ya, fish eye. Lu lihat bisa ini garis dinding gua tuh ngelengkung kan, kelihatan jelas banget ini ngelengkung mah bro. Tapi ya nggak masalah kalau untuk webcam aja ya, untuk muka lu biar tengah tuh senternya bagus ya, senternya bagus banget. Nah mari kita coba. Oke, mari kita coba untuk low light-nya. Oke guys, ini low light-nya gila, nggak ada. Wah, ini lebih soft sih, lebih enak. Jujur ini cuma ada lampu di atas saja. Itu sekitar berapa watt, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk kamera lain sih gelap banget. Dan ini enggak loh. Ini malah soft banget loh tone-nya. Lebih enak kayak gini daripada gue nyalain tadi ada cahaya tambahannya. Enak sih. Coba kita lihat warnanya, kalau kuning soft banget kan jadinya. Cakep sih. Cakep. Bentar, ini cakep bor. Ya walaupun ada itu ya, distort ya, tetap distort. Dia ada autofocus nggak? Nggak ada autofocus. Nggak ada autofocus bro. Ini bagi gue udah best buy banget ini. Untuk harga, kita ngomong harga lah ya langsung sekarang ya, 200-an bro, 200-an. Jadi nggak sampai 300. Lu dapat webcam, gila ajir banget sih ini. Mantep, mantep banget. Wide-nya dapat, wide-nya. Lihat. Ini paling jarak gua ke ini paling setengah meter, itu udah dapat wide banget tuh belakang. Ini sih deket sih ya. Coba dari jauh lagi bisa dapat banyak lagi tuh. Kalau misalnya punya apa desain-desain aksesoris bukan desain furniture gitu di belakang, itu bakal kelihatan banget sih, wide banget ini. Xiaomi bro, recommended banget. Kesimpulan gua recommended buy ya. Boleh, cakep-cakep. Lu kalau misalnya punya budget pas-pasan dan gak punya settingan apa ya, pencahayaan yang bagus, lu bisa pakai ini, webcam ini bro. Cakep.
Oke, sekian aja review gua. Semoga bisa membantu lu pada untuk memilih webcam yang bagus, dan ini rekomendasi banget. Dan see you in my next fucking sexy video, my bro. Bye bye.